Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku semua dimanapun Anda berada, terima kasih banyak ya yang suka nonton channel saya dan mensupport ya. Semoga Anda selalu sehat dan panjang umur dan dimurahkan rezekinya kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga dengan sekeluarga, dengan saya ya. Semoga juga demikian adanya sahabatku ya. Oke, hari ini kita mau menyaksikan aktivitas di pertambangan batubara ya. Hari ini Hino sama Detemen saling kerjasama mengobe ya. Saling kerjasama gotong royong muat tanah ya, tanah soil, pasir, material lumpur dan sebagainya, saudaraku ya. Karena ditambang batu bara seperti itu pekerjaannya, saudaraku ya. Kalau tidak mau lumpur, mau tanah keras, kriston. Kalau tidak mau tanah kriston, pasir atau soil. Nah, itu material yang sering kita muat ngobe itu ya, sama Hino Detemennya kerjasama ya. Oke, kita menyaksikan, saudaraku ya. Semoga konten-konten ini bisa menghibur Anda dan membawa motivasi yang baik ya saudaraku ya. Oke, kita lanjut saksikan. Tempat kerja saya. Oh, sopir lagi. Palukan ada tak? Ada juga Pak Masin. Jadi turun ke bawah semua ya. Kasih radio nanti sama ceker bagus ya. Cekernya kelihatan kecil di atas sana teman-teman ya. Oke, ini ya. Sudah dikasih bagus dari Pak Martin. Kolam-kolam tambangnya siapa? Itu Pak Jam tuh izin ya. Pak Jam izin buka, Pak Yohanes izin aja, tapi tidak ada keterangannya dari izin aja, nanti dorang isi form lah. Itu dia. Kopi. Tidak ada keterangan itu sebagai Pak Lunggan. Tidak ada keterangannya itu. Kalau teman sebagian belum ada yang masuk ya. Tidak ada keterangan apa aja. Oke, dengar pengawas radio ya. Kalau tidak ada keterangan di Alfa teman-teman ya. Kami bukannya cuti loh Pak Martin. Tidak ada tanda tangan cutinya, tidak tahu lah. Oke. Kopi ada cuti kan ya, cuti kan? Itu dia. Kau dengar kabar kayaknya cuti tadi. Itu dia teman-teman ya. Informasi dari radio yang tidak turun hari ini tanpa keterangan di Alfa ya teman-teman. Oke, jadi kita standby menunggu ya. Kalau sudah siap loading, kita turun ke bawah teman-teman. Oke? Oke, beginilah kalau habis libur kerja teman-teman ya. Jadi kita antrinya rapi ya. Antrinya rapi sahabat ya. Nah, ini dia. Hino-nya parkir dulu karena di bawah ini batu bara sudah teman-teman ya, mau di loading ke jetty. Mungkin sebentar siang kita hauling karena baru mau di cleaning ya. Baru mau di cleaning batu baranya sahabat ya. Jadi bandnya sudah naik ke atas sana ya. Oke, kita geser sedikit kameranya ke depan. Di depan kita yang loading ya, yang loading tanah obe ya, tanah keras. Di sana di atas ada orang kecil yang duduk di atas ya. Nah, kita ini di bawah kolam tambang batubara ini sahabatku ya. Mungkin di atas tingginya itu mungkin sekitar 100 meter lebih ya dari sini teman-teman ya, dari tempat saya ini. Nah, karena di sini tambang batubaranya 75 meter sudah ada batu bara teman-teman ya. Kedalaman, jadi di sini mungkin ada 100 meter turun ke bawah sini. Itu dia. Ini dia. Detemen sudah muatan mendaki ya. Belok mendaki. Kita ikuti. Mendaki ya. Naik ke atas sana teman-teman. Belok lagi.
sana. Kita kasih besar ya. Baru belok nanti ke jalan Olin ya. Jalan baru sahabat. Normal kembali. Ya, kita dekat ya. Nah, seperti ini dia teman-teman. Nah itu saya maksud tadi ada orang di atasnya. Yang di bawah ini, di depan saya yang di bawah ini batu bara sudah teman-teman ya. Kita mau loading sebentar. Ini akhir tahun 2021 Desember. Kita sudah libur kemarin. Hari ini kita beraktivitas lagi. Minonya masih parkir ya. Belum jalan sahabat. Ya. Di mundur lagi mundur ya. Martin monitor Pak Martin. Masuk bagus. Pak Yanto aja yang bawa mobilku. Kenapa? Kenapa 31? Kita minta aja Pak Yanto aja yang bawa mobilku Pak Martin. Dia tadi sudah P2, dia punya alat. Oke, kita geser lagi. Ini Hino-nya. Parkir hati. Sekarang kita lihat pondok cekernya sana jauh ya. Kita kasih besar. Ini dia tuh. Oke teman-teman ya. Teman-teman kita dari Dom Samping. Teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.